SMP IT MTA Karanganyar menggelar wisuda Tahfidzul Quran untuk para siswa kelas 9. Hafalan terbanyak diraih siswa putra dan putri yang berhasil menghafal 7 juz Al-Quran. Wisuda Tahfidz tanda berakhirnya serangkaian program Tahfidz yang diikuti siswa selama berada di SMP IT MTA Karanganyar. Pesertanya merupakan siswa kelas 9 yang sudah melakukan juziyah minimal 1 juz. Acara digelar pada Sabtu lalu di MTA Cabang Karanganyar 1, Dusun Tegalsari, RT 6 RW 8, Pejen Karanganyar. Menurut Dr. Andes Sukarman, selaku Kepala SMP IT MTA Karanganyar, wisuda Tahfidz angkatan keempat ini diikuti sebanyak 102 siswa kelas 9 dengan hafalan terbanyak 7 juz untuk putra dan putri. Dalam kegiatan wisuda Tahfidz ini, penghafal terbanyak adalah 7 juz dan sudah diuji sekali duduk. Nawal Alfiah Widat Tamam, peserta putri dengan hafalan terbanyak, mengaku tiap harinya ia mampu menghafal satu halaman ayat Al-Quran dan tidak pernah meninggalkan murojaah. Saya setiap subuh selalu menghafal satu halaman dan saat maghrib itu saya murojaah satu halaman itu. Nawal berpesan untuk adik kelas dan teman-temannya agar senantiasa menghafal serta murojaah dengan istiqomah. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Yusuf Dalil Maulana, MTA TV.